Ya, terima kasih pemirsa Solo TV, Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini. Tepat nanti 4 Oktober 2023, Provinsi Banten berusia 23 tahun. Namun, seperti apa perkembangannya? Apakah cukup signifikan? Dan bisakah misalnya kita kembali menerapkan sistem pemerintahan, pembangunan yang misalnya dulu pernah diterapkan pada masa kejayaan Kesultanan untuk di masa yang sekarang ya, apa mungkin atau tidak begitu ya. Pak Rahman, mungkin tanggapannya terlebih dulu, 23 tahun apakah Provinsi Banten ini sebagai provinsi yang mungkin cukup muda ya, 23 tahun ini masih muda, cukup berkembang signifikan? Saya kira kalau perkembangan ya kita lihat ada perubahan ya, ada perubahan misalnya dari infrastruktur ya, itu bisa kelihatan. Kalau kita lihat jalan-jalan misalnya ke daerah selatan, jalan-jalan utama itu sudah bagus, ya. Hanya memang yang belum itu jalan-jalan di pedesaan, ya, di kampung saya sendiri di sana Cimoyan itu ya masih belum optimal gitu ya. Ada jalan yang sudah dicor, tapi ketika masuk ke dalam itu belum gitu. Jadi kalau kita lihat di apa namanya di jalan-jalan utama itu udah ada perkembangan signifikan ya. Kemudian sekolah-sekolah gitu ya, atau infrastruktur kesehatan itu sudah mulai banyak, hanya perlu ditingkatkan lagi gitu Mbak. Jadi saya lihat 23 tahun ini terus bertumbuh gitu ya Provinsi Banten, dan ini saya sebagai rakyat gitu ya mengharapkan ya terus berkembang gitu ya dari waktu ke waktu. Itu, Pak. Baik, yang terpenting itu adalah pelayanan dasarnya terlebih dahulu terpenuhi begitu ya. Pendidikan, tinggal kesehatan itu ya. Baik. Pak Rahman, barangkali misalnya kalau mungkin tidak ya kita misalnya menerapkan sistem pemerintahan pembangunan ketika masa kejayaan Banten dahulu untuk diterapkan di masa sekarang. Oke. Kalau bicara kemungkinan ya mungkin ya bisa aja. Cuman mungkin kalau misalnya sistem pemerintahan dulu kan kesultanan ya, atau kerajaan lah ya gitu. Yang ketika itu pemimpin itu digantikan oleh anaknya. Jadi Sultan Maulana Nasruddin digantikan oleh anaknya terus gitu kan, oleh keluarganya. Yang ya tidak sesuai lagi dengan konteks nation state ya, yang sekarang ini negara bangsa ya. Nah, Indonesia sendiri kan menganut demokrasi dan republik ya. Jadi semua anak bangsa ini berkesempatan untuk menjadi pemimpin. Kalau dulu ya nggak bisa, ya harus dari keluarga saja gitu ya. Nah, dengan menerapkan demokrasi itu memungkinkan rakyat jelata itu menjadi pemimpin ya, bukan tidak mungkin bisa jadi gubernur, bisa jadi bupati, presiden dan lain sebagainya. Itu dari sistem pemerintahan ya. Tapi dari sisi semangat ya, ini yang saya kira perlu dicontoh oleh generasi yang sekarang gitu ya. Karena misalnya gini, kita tahu Sultan-Sultan Banten itu adalah selain pekerja keras ya, mereka adalah seorang pembelajar. Jadi rata-rata atau boleh saya katakanlah semua Sultan-Sultan itu adalah orang-orang yang gemar untuk mencari ilmu. Ya, tentu saja bukan hanya ilmu keislaman ya, tapi juga ilmu terkait dengan bagaimana mensejahterakan masyarakat ya, mencari apa sumber-sumber apa namanya penghasilan masyarakat. Maka kemudian ketika Sultan Tirtayasa ya itu berpikir bagaimana mensejahterakan masyarakat ya, akhirnya membuat sistem irigasi ya kan, yang itu dengan sistem irigasi yang masih bisa kita saksikan sekarang ini sisa-sisanya, itu kemudian memungkinkan untuk mendapatkan hasil bumi yang lebih optimal lagi ya, kemudian perkebunan ditingkatkan gitu ya, dan aspek-aspek lainnya ya, termasuk aspek militer ya. Saya kira Banten itu memiliki kisah yang sangat heroik ya, dan sangat visioner gitu pemimpinnya itu. Nah, itu yang harus kita lihat ya dari masa lampau itu terhadap masa yang sekarang itu. Oke, dijadikan sebagai motivasi. Motivasi untuk masa sekarang. Pembelajaran. Ya, semangat bahkan. Motivasi, ya, gitu. Oke, baik. Dan sebetulnya tadi sudah di-spill juga ya oleh Pak Rahman nilai ya, kemudian juga pelajaran yang bisa diambil ketika masa lalu, kemudian juga diterapkan di masa sekarang, terlebih lagi mungkin pada generasi muda yang mungkin juga sekarang agak kesulitan nih Pak untuk mencari dan juga membaca
sejarah Banten seperti apa. Dan nampaknya apakah saat ini adanya pergeseran Pak, misalnya orang-orang di luar Banten ini, oh Banten Jawara ya, ini yeah. Seperti apa tanggapannya Pak? Belum lepas memang ya, apa namanya, pandangan bahwa Banten ini adalah wilayah Jawara ya. Nah, Jawaranya yang lebih peyoratif sebetulnya ya. Jadi seolah-olah kita ini hanya mengandalkan otot, kekerasan gitu ya, golok gitu kan. Nah, itu sebetulnya bagian yang sangat kecil ya dari Banten. Saya sempat katakan tadi ya bahwa ini Banten ini ada yang memang suka melawan gitu ya. Tapi melawannya itu adalah berdasarkan kebenaran gitu, berdasarkan nilai-nilai, berdasarkan apa namanya, indikator-indikator yang jelas gitu ya, misalnya gitu. Nah, ini harus betul-betul dihilangkan lah ya, apa namanya, jawara dalam artian yang negatif ya, jawara dalam artian yang selalu mengandalkan otot, kemudian mengandalkan kekerasan. Itu sebetulnya ya bagian kecil yang nggak mencerminkan yang sebenarnya gitu ya. Jadi jawara di sini dulu kalau menurut para antropolog dan sejarawan Banten, misalnya Prof. Tihami, itu adalah pengawal ulama gitu ya. Jadi jawara itu adalah tangan kanannya ulama untuk ya membela ulama gitu ya. Kemudian istilah itu dibelokkan ya pada masa Belanda sebetulnya, karena dianggap ya jawara itu adalah orang yang suka buat onar ya. Jadi orang yang suka buat onar di awal abad 20 itu ya, itu dikenal atau disebutkan sebagai jawara ya. Padahal ya kalau dari apa katanya juara, jawara itu juga juara. Ya, juara itu ya orang yang merdeka, yang menang gitu ya. Itu juara gitu. Nah, jadi kita harus berusaha nih orang Banten ini menghilangkan apa namanya, stigma-stigma yang ya kurang baik ya, gitu, seolah-olah kita ini ya tempatnya kekerasan ya, kemudian tempatnya ilmu hitam gitu ya, dan ya hal-hal negatif lainnya. Kita harus tunjukkan bahwa Banten ini adalah sumber atau pusat ilmu pengetahuan, kemudian pusat dari peradaban Nusantara dan lain sebagainya gitu. Karena Syekh Nawawi Al-Bantani itu gurunya para ulama ya di Nusantara, itu yang harus dimunculkan sebetulnya. Ya, gurunya guru di Nusantara ini adalah Syekh Nawawi Al-Bantani yang berasal dari Tanara. Ya, itu yang harus lebih kita tonjolkan daripada sosok jawaranya. Oke, dan ini menarik ya. Yang tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Rohman adalah kita yang harus merawat semangat dan motivasinya tadi ya. Jadi misalnya ketika ada orang yang dari luar Banten, oh Banten jawara dan debus biasanya gitu ya Pak ya. Satu kesatuan biasanya dikenalnya jawara dan debus. Lalu seperti apa Pak Rohman dan kawan-kawan di Bantenologi yang memang juga sudah terus concern terhadap sejarah, kemudian juga ilmu pengetahuan ya Pak, khususnya di Banten. Adakah Pak tips mungkin barangkali untuk generasi muda nih untuk kemudian juga ayo kita buka lagi sejarahnya, semangat lagi untuk membangun Banten dengan citra yang baiknya seperti apa? Ya pertama harus kita tumbuhkan semangat ya untuk mencari ilmu ya dengan membaca ya. Beberapa buku sudah dihasilkan ya oleh Pemprov Banten, oleh kabupaten kota di Provinsi Banten yang itu terkait dengan kebudayaan Banten, terkait dengan sejarah Banten. Nah, ini harus dibaca oleh generasi muda gitu ya. Dan pada saat yang lain juga, pada saat yang sama ya, pemerintah juga harus memfasilitasi ini. Ya, memfasilitasi generasi muda untuk gemar membaca. Ya, ada memang program yang sudah sedang dilakukan ya oleh Dinas Perpustakaan ini, gemar membaca itu saya kira sangat baik ya. Nah, tapi pada saat yang sama juga kita harus munculkan sesuatu yang diminati oleh generasi muda ya. Jadi bagaimana caranya generasi muda itu mau untuk membaca sejarahnya sendiri ya, misalnya dengan ya memunculkan konten-konten kreatif ya, film-film pendek misalnya, yang itu mungkin saat ini lebih digandrungi gitu ya oleh generasi muda, gen milenial maupun gen Z ini ya. Nah, supaya apa, walaupun mereka misalnya malas membuka buku, tapi ketika dalam format yang misalnya media sosial itu lebih menarik buat mereka ya, kita sediakan gitu ya.
sejarah Banten sejak pra pra apa pra Islam sampai dengan era kontemporer sekarang ini gitu ya. Nah, jadi kita harus kreatif dan inovatif gitu ya, terutama kepada pemerintah daerah, Pemprov maupun kabupaten kota ya, untuk menyediakan ya ruang-ruang yang lebih diminati oleh masyarakat, masyarakat generasi milenial sekarang, Gen Z. Baik, gitu. Tidak melupakan sejarah, tapi juga terbuka terhadap kemajuan, kemajuan teknologi. Teknologi itu ya, karena kan kadang generasi muda ini kan lebih dekat ke sini kan daripada ke langsung ke perpustakaan buku. Misalnya ke toko buku gitu kan. Nah, harus disediakan tuh buku-buku e-book misalnya gitu ya, e-book yang terkait dengan sejarah Banten, kebudayaan Banten ya. Kaya sekali Banten ini dengan nilai-nilai dan tradisi ya. Bantenologi sendiri dalam 20 tahun terakhir ini kita terus mencoba untuk mendokumentasikan tradisi lokal ya, mulai dari tradisi yang dilakukan oleh masyarakat adat di Banten Kidul ya, ada puluhan masyarakat adat di sana, kita baru ya mungkin belum setengahnya ya kita bukukan itu, tradisi ritus ya, ritual mereka, sampai yang dilakukan oleh masyarakat di Banten Utara ya, gitu. Kalau itu Banten Selatan ya, Baduy dan Kasepuan itu, tapi di Banten Utara ya, misalnya gini, tradisi mulut, panjang mulut gitu kan. Nah, kita bukukan itu ya, tradisi misalnya Rebo Wekasan misalnya gitu ya. Kita punya videonya ya, kita sudah upload di apa, di IG Bantenologi gitu ya. Termasuk tradisi lain misalnya ruat bumi, ada ruat laut ya, kita dokumentasikan itu supaya apa, nilai atau tradisi ini tidak hilang gitu, dan generasi muda mau untuk belajar kembali gitu. Oke, melalui tadi teknologi dan juga media sosial ya. Oke, mungkin bisa dilihat di scroll di media sosialnya Bantenologi ya Pak, di at Bantenologi IG, IG di Instagram Bantenologi, ya? Bantenologi aja. Oke, dicari langsung, dicari langsung. Atau YouTube-nya juga. YouTube-nya juga ada. Oke, untuk sedikit-sedikit mencoba menstimulasi belajar sejarah ya, untuk awal-awal ya. Baik, Pak Rahman, kita masih ada satu segmen. Nanti kita akan melihat beberapa pertanyaan yang sudah keserta di streaming Sultan TV. Tetap bersama kami dalam bincang hari ini.